Sore tadi, Perdana Menteri Thailand mengumumkan ibu kota Bangkok dalam keadaan darurat. Pernyataan resmi ibu kota Bangkok dalam keadaan darurat diumumkan langsung Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiwa sore tadi. Menurut Vejjajiwa, status darurat diberlakukan demi terkendalinya keamanan menyusul aksi massa anti pemerintah yang beberapa hari belakangan terus menggelar aksi unjuk rasa yang cenderung anarkis. Pemberlakuan status darurat akan memberikan otoritas lebih kepada militer untuk menegakkan hukum. Status ini juga melarang warga melakukan kegiatan berkumpul lebih dari 5 orang.